Setelah buron selama satu bulan, pelaku pencurian motor dibekuk Satuan Buruh Sergap Polres Kendari di rumah orang tuanya, Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari. Inilah detik-detik penangkapan seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor oleh tim Buruh Sergap Polres Kendari di rumah orang tuanya, Kelurahan Kampung Salo, Senin pagi. Pelaku bernama Heri Susanto merupakan buronan polisi dan telah dilakukan pengejaran selama satu bulan karena sering berpindah-pindah tempat tinggal. Saat penangkapan sempat diwarnai aksi perlawanan oleh pelaku sehingga membuat petugas kesulitan. Namun pelaku akhirnya ditangkap kemudian digiring ke Mapolres Kendari untuk diperiksa. Dalam melakukan aksinya, pelaku mendorong motor curian ke tempat sepi untuk menghidupkan mesin. Sementara mobil, pelaku mengincar yang ada di parkiran setelah dicuri lalu digadaikan. Modus operandi adalah yang pertama untuk motor, dia mendorong dulu motor ke tempat sepi, setelah itu berupaya untuk menghidupkan motor tersebut. Kalau mobil, mobil diambil dari parkiran karena tersangka ini mengetahui kebiasaan daripada korban. Dia mengambil mobil tersebut, mencuri, dan digadaikan. Mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus meringkuk di sel tahanan Mapolres Kendari. Ia terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kendari, Tim Liputan iNews memberitakan.